pasti rame ya, karena kan ada tim yang tersingkirkan akibat skor itu ya kan. Tapi ini buat saya sih biasa, artinya orang bebas saja berpendapat. Ya, mungkin kalau nggak ada yang ya, kalau mau lihat gol bunuh diri, coba lihat di YouTube aja. Ada berapa banyak gol bunuh diri itu yang lebih lucu daripada itu. Ya, kalau kita lihat, saya sebagai pelatih tentu melihat dari aspek teknisnya. Saya melihat dari aspek teknis itu sulit memang, bola tiba-tiba datang ke kakinya Risky. Nah, sehingga tapi memang karena situasi semua tim kemarin punya kepentingan. Ya, kalau mau dipersoalkan, kenapa nggak dipersoalkan ketika ada 50 pemain Aceh yang di awal babak pertama nggak masuk, bahkan penalti yang ke atas itu kenapa nggak disebut itu sebagai apa, upaya untuk sepak bola Gajah nggak mau menang lawan buang-buang bola. Ya ini biasa. Wajar lah kalau ada yang ya. Saya nggak pernah merespon, karena kalau saya merespon ini, apalagi yang follower-follower itu semakin banyak followernya, kalau mengutip-ngutip dari pendapat saya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!